Gayanya biasa aja Pak bilang. Ini rintangannya banyak banget nih. Pohon, kapal, dating. Nanti kalau kamu udah tinggian baru kamu bisa gendong Mami. Oke, sambil menunggu. Ya oke, deal with it, dude. Kita sekarang nungguin jam 10 buat Iris lomba di Sunda Fest Bandung 2023. 2023 kan? Ya, belum 2023. Kita nunggu jam 10. Ini masih banyak banget yang lomba. And karena agak panas jadi kita nunggu di sini. Kalau di sini adem, enggak gitu panas. And Berlin boleh masuk. Jadi tadi ada beberapa orang yang bawa anjing juga, so I guess it's pet friendly, like all pets friendly. Nih, coba Rafa kasih lihat nih Berlin, si cantik. Tapi dia baik, dia nggak nyerang anyone dan dia friendly to everyone. And I want to say thank you for everyone yang ngedukung Raja and Iris when they won di kemarin gimana di Jogja, and they won juara satu. Baru di badan karena kita berangkat dari rumah jam berapa tadi? Jam 5.40-an, terus kita langsung nyampe Bandung langsung ke sini. Aku kira ini sore. Kamu kira sore? Soalnya tadi dia tidur di mobil, jadi kira sore. We're waiting for Iris, nanti masih jam 10. Jadi sekarang kita nyantai aja, lagi kita order makanan, kita main sama Berlin. So we'll just wait until nanti jam 10. Wish us luck. I can't wait to our cabin. Can I carry you? Gak kuat kamu wait, lah. No, I can. Gak kuat lah, Mami berat. Ya, yeah, tapi nanti I think I can. Nanti kalau kamu udah tinggian baru kamu bisa gendong Mami. Sit. Aduh, sit sama naik. Sit. Sit. Gak ada daging. Sit. Hey. Tambah mau tidur lagi. Kamu. Ya. Kok tetenya mulai keluar ya? Gue takut dia ngeloyor kayak itu enggak ya? Hah? Tapi nggak bakal kayak yang itu kan? Jasmine put your phone down. HP terus. Oke, sambil menunggu. Now let's try more. No, let's try more. Oh. Yeah, I will. I had enough already. Gigitnya aku itu enggak enak kalau duduknya. Ya okay, deal with it, dude. Yeah.
Oh ya, boleh. Satu, dua. Lagi satu, dua. Hati-hati. Harap diperhatikan batas yang sudah ditentukan. Satu, dua. Lagi satu, dua. Yuk. Kita nonton dari sini, lempar satu dulu. Soalnya burung-burung itu manja, kalau aku yang lempar, dia cuman ciut lagi. Dua, satu, gol! Gak mungkin lah. Si Iris, Cek. Si Iris. Kok dia pendek-pendek ya? Gue kok jadi serem? Hah? Tapi dia hebat sih kalau misalnya dia cuma di sini muter-muter terus balik. Nomor 5 Dies. Nomor 1 Dies. Nomor 5 gimana? Barang nomor 5 udah belum? Mbak. Nomor 1 dan nomor 5 Dies. Gayanya biasa aja, Pak, bilang. 1 menit. Nomor berapa? Nomor 2 nge-freeze. Kok gue deg-degan sih ngelihatnya? Dia pendek-pendek terbangnya. Ayo, Iris. Kan dia terbangnya pendek-pendek. Ini rintangannya banyak banget nih. Pohon, kapal, dating. Mami, mami serem, mami serem. Dia di belakangnya itu deket banget. Aduh, kok gue serem ya si Iris terbangnya, kenapa ya pendek-pendek ya? Biasanya tinggi loh. Ada yang main celok kayak sini gak di belakang? Di belakang yang sama. Iris main celok. Dis! Dis! Ah! Iris main celok. Dia kenapa ya terbangnya pendek-pendek ya, tuh dia ya? Dia kalau gak ada temennya dia kayak gitu kayaknya. Ikut. Nah, Raja ikut. Tadi dia udah mau turun, diginiin sama Teguh, jadi main tok dulu lah. Katanya sama-sama aja, Jis. Oke, kita mau cari makan dari sini. Kita mau makan di mana tadi, ya lupa namanya. Karena Pak Teguh sudah... si Iris. Jadi tadi emang udah kelihatan aneh dia, udah pendek-pendek terus. We'll try again besok. Bali Bu. Tadinya mau di tempat lain cuman enggak ada table. 5 nila karambai. Apa nih extra spicy? Call aja. Tunggu sayang, mami belum tahu mau pesan apa. Is there a toilet here? Yeah. Hah? Kamu mau pesan apa, Nak? Dia untuk ini apa? Traditionalist. Okay, we can try this one. Ada nasi tuk-tuk, ada nasi liwet, ada nasi putih biasa, tuk-tuk.
Ya itu mami juga bingung tuh. Kayaknya enak deh rasanya. Oh. Ya, silakan mau pesan apa aja. Iya. Satenya ikan bakarnya. Sate kambingnya empuk. Oh. Jadi yang enak kayaknya ikan-ikanan sama sate kambing. So you come here, eat the fish. Yang ini udah habis. Apa namanya diingat? Oh. Kita baru sampai karena si Jake baru bangun. He's not feeling well. Dari Jakarta sih actually dia udah meler. Ini sepatu gue udah lempar. Mana Raja sama Iris nggak kelihatan. Tapi ramai juga ya. Nah, untuk teman-teman yang masuk ke area juri ya, hanya perwakilan satu guide saja yang ada di area juri ya. Satu guide, satu peserta. Om Teguh mana? Oh. Udah mulai trek-trek. Loh, kok sendirian?
Capek. Kayak dia nempok. Yang nempok Raja pasti. Raja Pak Iris. Tadi udah mau turun, diginiin lagi. Mestinya ambil aja lah. Hari ini kita kalah lagi. Tadi sih udah terbangnya padahal udah bagus banget ya. Udah kayak berdua gitu loh, udah berdua jauh. Terus tiba-tiba si Iris balik sendiri, si Raja nempok di pohon. Tadi dia mau turun, tapi it's too early lah, baru 10 menit. Jadi si Patagu giniin. And then si Irisnya yang, si Rajanya nempok. Jadi kita, yaudah biar Patagu berusaha di competition selanjutnya. But this one is so bad, dia langsung dua-duanya langsung kayak kalah gitu, not even like go to the next round. Tergantung burungnya juga kali ya, mood burungnya.